semuanya apa kabar? Hari ni saya nak buat video ni Marvel Spider-Man film yang akan keluar tak lama lagi. Saya lupa tajuk dia, jadi saya pilih gambar Miles Morales dulu. Spider-Man Miles Morales. Katanya dia akan dibuat film dia dulu. Ya, tapi tak tahu lah siapa yang sesuai main watak dia ni. Miles Morales ni sangat hebat tau. Dah bertahun-tahun orang tunggu nak buat filem, orang nak tunggu nak tengok filem Spider-Man Miles Morales ni. Tapi rasanya Spider-Man Peter Parker yang akan dibuat dulu kot. Ya, Spider-Man Peter Parker yang akan dibuat dulu katanya. Ya, macam kita tahu, hak cipta filem Spider-Man ada kat Sony. Jadi Sony dah buat ni. Apa ni? Spider Marvels. Spider Universe Marvels. Ya, yeah, kot. Maksudnya musuh-musuh Spider-Man akan jadi kawan ataupun lawan. Katanya Sinister Six tak akan jadi musuh, tapi akan jadi hero katanya. Maksudnya anti-hero. Miles Morales filem, filem live actionnya mungkin akan dibuat sebab game dia dah dibuat. Yang macam kita tahu, Miles Morales ni agak diminati juga eh, di tangan semua orang. Kulit hitam, kulit putih, siapa masuklah saya. Si kulit, apa sajalah kulit. Kenapa orang selalu tengok warna kulit? Padahal, padahal hati sama merah. Jangan tengok warna kulit, hati sama merah. Ya, hashtag kita jaga kita. Maksudnya kita kena jaga orang lain sekali. Bunyi macam jaga kita tu macam kita ni sombong kan. Miles Morales Spider-Man. Agaknya filem tu macam kita tahu pemainnya cuma 3 orang saja. Tapi siapa yang sesuai? Kalau orang Malaysia sesuai main Peter Parker ni, saya tak tahu siapa yang sesuai main. Macam kita tahu pemain Spider-Man pertama di filem Marvel, filem Sony adalah Comic Maguire. Comic Maguire yang lepas tu Comic Ophelia Garfield. Ya, banyaklah pemain. Lepas tu Tom Holland pula gantikan tempat dia. Jadi saya tertanya, Tom Holland dengan akan perankan Spider-Man lagi ke? Ataupun akan diperankan oleh pelakon Indonesia yang katakan akan perankan Spider-Man? Ya. Siapa yang akan perankan Spider-Man ya? Ya, saya harap Spider-Man akan dibuat filem lah. Saya harap ada pelakon Malaysia atau Indonesia sekali lah. Katanya Spider-Man akan muncul dari filem Doctor Strange yang baru tu. Sam Raimi akan menjadi pengarah dalam filem Doctor Strange. Jadi saya rasa Spider-Man yang diperankan oleh Tom Holland akan muncul di Doctor Strange. Ya, yeah. Sony setuju untuk buat filem dengan Marvel sekali lagi. Masa ya Disney. Okey, itu saya siap sembang pasal Marvel Spider-Man ataupun ni apa ni, Marvel Spider. Itu saja saya nak cakap. Saya tak ingat nama universe yang Sony buat. Jadi saya tulis sembang tentang apa ni, Marvel Spider-Man saja. Okey, itu saya cakap sekurang tu hika tu. Apa kita tahu. Tak apalah. Saya cakap sekurang tu hika tu. Bye, let's go. Kita bertakar pasal sikit, bertakar cing, bye.